Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila nishfahu aw inkus minhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan sakila inna nasyatal laili hiya asyaddu wat aqwa mukila inna fin nahari syabakan tawila wat kuris marabbika wa tafattal ilahi tabtila rabbil masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fatakhithu wakila wasbir ala ma yakulu wajhurhum hajarong jamila. Jamaah pemirsa Pakak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di episode yang ke-14 ini mudah-mudahan Ramadan mengantarkan kita menjadi pribadi yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami untuk mengkaji ya sebuah spirit surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan Allah Subhanahu wa taala wahyu kedua menurunkan surat Al-Qalam. Dan pada sore hari ini kita coba kupas yaitu wahyu yang ketiga yaitu surat Al-Muzammil. Ada apa dengan surat Al-Muzammil, Bapak dan saudara sekalian? Di dalam surat Al-Muzammil ini ada spirit, ada hal yang penting. Setidaknya ada enam, ya, paling tidak ada enam hal inti pesan di dalam surat Muzammil. Silakan pemirsa Pakak TV untuk membuka Al-Qur'annya masing-masing dibaca ayat 1-10. Di sana Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Rasulullah SAW dan sampaikan kepada kita dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Berselimut dalam arti selimut beneran. Kenapa harus berselimut? Karena di saat-saat api menjadi, di saat Nabi Muhammad menjadi Rasul itu ujiannya luar biasa berat. Mendengarkan bulian, cacian, rasan-rasan kafir Quraisy saat itu. Ya, tentunya Nabi Muhammad harus bisa mencikapi dan dia karena Nabi dan Rasul dia akan bersikap sebagaimana petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memanggil dengan kalimat ya al-muzammil, hai orang-orang berselimut, qum min laila illa qalila. Bangunlah kalian di malam hari. Artinya apa? Salat malam, salat tahajud. Jadi Allah memerintahkan kepada kita ya, di saat kita dingin, di saat kita capek istirahat supaya kita apa? Bangun malam, yaitu sholat malam. Ini pentingnya sholat malam dan ini dilakukan oleh orang-orang sebelum kita karena butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Al-Muzammil ini ada pesan penting yaitu perintah bangun malam. Sebelum perintah sholat lima waktu yang hari ini, sholat malam adalah wajib dan itu kebutuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan dilakukan baginda Rasulullah tanpa libur, tanpa cuti. Bahkan kakinya bengkak pun Aisyah bertanya kepada Rasul, hei Kanjeng Nabi, kaki ini jenengan iki abu, mbok perailah. Hah? Satu malam saja. Kan Gusti Allah ya ru, lek sikile jenengan abu. Apa jawab baginda Rasul kepada Aisyah? Wahai istriku, tidak bolehkah aku bersyukur kepada Tuhanku? Meskipun aku nabi, aku dijamin masuk surga, aku maksum, tapi aku ingin bersyukur kepada Tuhanku. Bayangkan baru sekalian, saking wajibnya, saking butuhnya, ya, dengan
Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat malam ini luar biasa. Dan kita telah membuktikan, dan silakan kita istiqomahkan ya minimal 2 rakaat. Ini 1 witir. Syukur-syukur bisa 8 rakaat, 3 witir. Dan monggo disesuaikan. Yang penting kita istiqomah. Maka insyaallah salat malam ini adalah solusi ya. Ini adalah fasilitas, ini adalah sarana dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Yang kedua, selain salat malam, Allah perintahkan baca Quran dengan tartil. Oleh karena itu di Ramadan ini kita bisa salat malam, kita bisa baca Quran dengan tartil, luar biasa. Dan yang berikutnya adalah perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Jadi kita daripada waktu digunakan untuk menggibah atau berbicara yang sia-sia, maka kita memperbanyak itikaf, kita akan memperbanyak zikrullah, dzikran katsiran. Jadi di samping kita bangun malam, kita baca Quran dengan tartil, yaitu ada perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah perintah untuk bersabar dan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu spirit Al-Muzammil ini sangat penting, dan marilah kita buka dan kita kaji bahwa di dalam surat Al-Muzammil ada 10 azimat yang sore hari ini saya hanya ambil 6 saja intinya, yaitu bangun malam, baca Quran dengan tartil, zikrullah, kemudian sabar dan menjadikan Allah sebagai pelindung, yang terakhir adalah hijrah. Di dalam surat Al-Muzammil ini hajran jamila, kita diperintahkan untuk hijrah dengan cara yang baik. Kalau dulu baginda Rasulullah dengan para sahabat karena tekanan dari kaum Quraisy, para pengganggu ya, walaupun saat ini istilahnya baser ya, banyak orang bully, nah itu harus sabar. Kalau dulu sabarnya itu sampai harus pindah kota, bahkan pindah tempat tinggal ya. Lah kita di sini hajran jamila, bagaimana, apa kita harus meninggalkan rumah kita? Tidak, tapi kita cukup bagaimana kita mampu punya sikap yang cantik, seni komunikasi. Hajran jamila, kita istiqomah saja dengan pesan Tuhan membawa wahyu ini, kita untuk melaksanakan Islam secara kafah sebagai seorang pribadi muslim. Kita sebagai hamba Allah harus yakin saja dengan apa yang dipesankan Allah dan baginda Rasulullah. Kita sabar mengikuti ujian-ujiannya. Tentunya kita dengan senyum dan mendoakan orang-orang yang mencaci maki kita, yang membuli kita, orang yang menghalangi langkah-langkah kita. Jal haqqu wa jaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya. Yang penting kita istiqomah saja dengan wahyu yang kita yakini, bahwa dengan Quran, dengan wahyu ini kita menjadi orang yang beruntung, kita menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang istiqomah dengan cinta baginda Rasulullah SAW, dan kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, dan kita akan diperjumpahkan dengan Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu adalah nikmat yang besar bagi seorang mukmin menjadi pribadi yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana spirit Al-Muzammil ayat 1 sampai 10 ya, 6 yang tadi kita singgung, sebetulnya ada 10 ya, 6 saja ini, yaitu bangun malam, baca Quran, zikrullah, sabar, menjadikan Allah sebagai pelindung, dan kita hijrah, insyaallah kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang militan dengan segala tekanan cuaca, kondisi apapun, kita istiqomah untuk menegakkan Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan kemarin, dan kita lahir menjadi pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, demikian tentang spirit Al-Muzammil, mudah-mudahan menjadi landasan konsep, landasan spiritual kita untuk bekal kita dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kita bisa sukses Ramadan tahun ini dan Allah berikan umur sehingga kita bisa berjumpa Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih nyaman maaf. Hadanallahu wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.